sekarang ni, zaman sekarang ni, saya rasa lately ni lah ramai orang sentiasa bercakap berkenaan dengan free-nya belajar kat Jerman kan, ataupun seronoknya belajar kat Jerman, ataupun mungkin ada yang juga kata susahnya belajar kat Jerman kan. Antara perkara yang saya rasa saya nak cerita hari ni mungkin akan menjawab beberapa persoalan ni lah kan, dan mungkin bagi info yang baru kepada anda. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan language barrier. Sebelum kita datang belajar ke Jerman, sebenarnya kita diperlukan untuk ada minimum level language proficiency untuk membolehkan kita masuk ke universiti. So maknanya kita perlu dapatkan certificate untuk kita masuk ke universiti Jerman tu, at least C1 kalau tak silap saya lah kan. Untuk kita dapatkan certificate tu, kita boleh pergi ke institut seperti Goethe Institute, ataupun kita register diri kita dalam program-program di universiti seperti Student College. Bila sudah masuk ke dalam universiti pula, antara cabaran dari segi bahasa ni adalah untuk kita memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan. So bayangkanlah, daripada kita ni baru dapat certificate, mungkin tak fluent lagi ke apa ke, kita sudah kena pergi ke kelas yang mana menggunakan terma-terma yang agak besar lah kan. Profesor-profesornya bukannya cakap seperti cikgu-cikgu di tadika kan. Mereka ni adalah orang yang profesional yang menggunakan bahasa tinggi lah kan. Dan kadang-kadang memang dia akan mengurangkan motivasi kita sikit lah, sebab kadang-kadang kita pergi ke kelas tu kita tak faham apa-apa. Tapi tak apa, insyaAllah sekadar pengalaman saya belajar di Jerman ini, kita harung je dulu. So lama-kelamaan language proficiency tu dari segi fluency kita tu akan datang dengan sendiri. So memang kita perlu praktis lah, dan kena berani untuk praktis. Kemudiannya language barrier ni juga dia ada terkait dengan macam mana kita nak bersosial dengan orang Jerman juga. Walaupun orang Jerman ni kebanyakan daripada mereka kalau dekat universiti ni boleh lah untuk cakap bahasa Inggeris, tapi kadang-kadang mereka tak prefer. So mereka lebih selesa jika kita boleh berbahasa Jerman dengan mereka. Tapi the more we try, the easier it will be. So kemudiannya yang kedua adalah berkenaan dengan tak ada aturan waktu. Dekat Jerman ni tak ada orang lah nak pimpin tangan kita macam kata, ha, awak kena buat A, awak kena buat B, awak kena buat C. Tak ada. Exam kita, jadual waktu kita, kita yang susun sendiri. Ikut universiti lah, dia adalah program-program dia yang mana kita boleh susun, okay, kita nak kursus apa semester ni, kemudiannya dia akan susun secara sendirilah. Tapi untuk kita datang, tak ada siapa halang, tak ada siapa suruh, tak ada siapa catat pun kehadiran. Dia akan mencabar self-discipline kita. Disiplin kita tak ada masa. Ada masa kalau kita tak nak pergi kelas, tak ada siapa pun marah. Ada masa kita tak nak pergi exam pun, tak ada siapa marah. Cuma nanti kita fail lah. Kat situ memang memerlukan kepantangan diri yang tinggi jugalah. Okay, yang seterusnya adalah berkenaan dengan urusan keuangan kita. Student yang tak ada scholarship ataupun tak ada bantuan ibu bapa yang kaya, mereka ni buat kerja tambahan lah, kerja part time. Kat situ antara saya rasa benda yang akan mengekang energi badan mereka sendirilah, nak belajar lagi, nak kerja lagi kan. Ramai je saya nampak student-student Indonesia terutamanya yang saya kenal, dan juga mungkin daripada negara lain seperti Mesir kan. Mereka memang kerja part time, at the same time pergi kelas. Dan amazingly, walaupun mereka memerlukan masa yang sedikit panjang untuk graduate, mereka tetap boleh graduate. Seterusnya adalah duration belajar. Duration belajar dekat Jerman ni, dekat website itu dia state kan, okay, macam 2 tahun untuk master, 3 tahun, 4 tahun untuk bachelor kan. Kadang-kadang kita memerlukan masa yang panjang daripada yang dah disediakan. Macam saya sendiri, alhamdulillah saya berjaya menghabiskan bachelor saya pada masa yang tepat lah kan. So yang seterusnya adalah berkenaan dengan belajar kat Jerman ni free. Free kat Jerman ni dia adalah relatif. Dia bukanlah kata free tu kita tak perlu bayar duit langsung. Tapi sebenarnya in comparison to negara-negara yang lain seperti UK ataupun US, belajar kat Jerman ni jauh lebih murah lah sebenarnya. Dia tak adalah sampai puluh-puluh ribu. Yang paling max pun saya pernah dengar adalah dekat Baden-Württemberg, mereka charge kepada student-student yang daripada luar negara Jerman sebanyak 1,500. Tapi kalau tempat-tempat lain kan, macam kat Osnabrück dulu, dia mahalnya dekat semester tiket kan. Kalau tak nak beli semester tiket, tak payahlah bayar yuran yang mahal-mahal tu. Macam dulu saya kat Offenburg pula, mereka kata kena bayar 70 euro untuk belajar master selama 2 tahun. 70 euro tu maksudnya satu sem lah kan. Itu yang sebenarnya yang dikatakan berkenaan dengan free. Maksudnya relativity tu sangat rendah sehingga kita boleh rasa macam macam kita tak bayar apa-apa sangat pun untuk belajar kat Jerman. InsyaAllah kalau ada tambahan, kita akan berjumpa dalam video yang lain. Assalamualaikum.